Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga iklim agar tetap kondusif selama masa tenang pemilu 11 hingga 13 Februari. Saat ditemui di gedung Perum LKBN Jakarta Senin 12 Februari, Menkominfo menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong terlaksananya pemilu damai. Menkominfo juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dengan informasi-informasi yang menyesatkan soal pemilu. Sebab menurutnya, informasi hoax kerap muncul jelang hari pencoblosan, sehingga masyarakat harus pintar dalam memilih informasi yang sesuai. RRI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika ingin mendukung dan mewujudkan pemilu damai 2024 dan juga bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih pada 14 Februari 2024 dengan berbagai sosialisasi yang bisa berguna bagi masyarakat untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya sebaik-baiknya. Menkominfo pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun dan mewujudkan pemilihan umum yang bisa menyatukan seluruh potensi anak negeri. Ia juga mengajak anak muda, khususnya Gen Z, untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya demi menentukan masa depan Indonesia. Dari Jakarta, Roy Rosa Bahtiar, Cahya Sari, Kantor Berita Antara mewartakan.